PEMS, pelopor e-retail laptop gaming dan IT peripheral, kembali berinovasi dan membuat terobosan demi mewujudkan visinya menjadi one-stop solution bagi para gamers dan IT enthusiast. Dan kali ini, selain memperkenalkan konsep showroom utama yang kini sudah disulap bergaya konsep store, PEMS juga memperkenalkan PEMS Techie, the first gaming notebook service center in Indonesia. Melalui acara Grand Launching Concept Store dan PEMS Techie pada tanggal 19 April 2018, PEMS meresmikan konsep store-nya yang kini hadir lebih modern, stylish, dan menjanjikan user experience yang lebih menyenangkan bagi para gamers dan IT enthusiast. Melalui acara ini juga, PEMS secara resmi mengumumkan transformasi divisi after sales PEMS menjadi PEMS Techie. Dengan entitas baru ini, PEMS berharap dapat tampil lebih profesional di kancah IT support dan after sales. Mengusung tagline The First Gaming Notebook Service Center, PEMS melalui PEMS Techie berharap dapat menjadi solusi menyeluruh bagi para pengguna notebook maupun desktop PC gaming dimanapun Anda berada. Seiring berjalannya waktu, perkembangan industri gaming dan industri kreatif semakin pesat. Disitulah PEMS melihat adanya peluang untuk mengembangkan divisi after sales PEMS. Dengan metode penanganan berbasis konsultasi, membuat PEMS Techie berbeda dari tempat servis komputer pada umumnya. Didukung oleh supplier spare part lokal dan internasional, membuat PEMS Techie yakin mampu memberi solusi apapun jenis kerusakan notebook maupun desktop gaming yang ditangani. PEMS Techie juga masih tercatat sebagai service center resmi untuk notebook Gigabyte dan Xenom, juga motherboard dan VGA MSI. PEMS Techie didukung oleh teknisi-teknisi ahli yang sudah berpengalaman lebih dari 10 tahun dan memiliki keahlian spesifik menangani laptop gaming. Saat ini, PEMS Techie juga sudah memiliki 9 service point yang tersebar di kota-kota besar Indonesia, antara lain Jakarta, Medan, Bandung, Yogyakarta, Semarang, Surabaya, Makassar, Denpasar, dan Balikpapan. Sebagai unit bisnis yang berkecimpung di high-end computing business, PEMS Techie juga ingin ikut andil dalam mendukung industri gaming e-sport di Indonesia. Untuk itu, sebagai awal dari inisiatif tersebut, PEMS Techie menyatakan dukungannya terhadap tim e-sport Bigetron yang saat ini sedang mempersiapkan kolaborasi lebih lanjutnya. Nah, kami sadar ya, yang dapat membawa kami sampai saat ini adalah komunitas gaming ya, mulai dari gaming forum. Lalu itu PEMS Techie bekerjasama dengan e-sport tim Bigetron seperti itu. Seperti kita sadari, selain kemampuan yang mumpuni dari para gamer, kemenangan sebuah tim juga dipengaruhi oleh performa yang prima dari perangkat gaming yang dipakai. Semoga kerjasama ini dapat menjadi awal yang beneficial bagi industri gaming Nusantara dan industri kreatif pada umumnya. Hai, aku Kayla. Aku hari ini mengucapkan selamat untuk Grand Launching PEMS Concept Store yang baru dan PEMS Techie. Semoga laris terus, yang pasti konsep yang baru ini bisa bikin anak muda makin tertarik dengan brand-brand yang ada, terutama brand yang sekarang di PEMS Store ada, dan semoga lanjut terus PEMS Store ini sampai ke depannya. Thank you!